Hello YouTube viewers, wherever you are, welcome to Long Distance Cinema only on Abang Yusef TV channel that will always entertain you. I'm Jean Marlin, your host on every episode. And now, it's time for us to watch Long Distance Cinema episode. Neng? Neng? Ambu kenapa Ambu teriak-teriak? Di mana Neng teh? Neng lagi di atas. Neng lagi apa? Lagi menghapal. Lagi belajar. Muhun ngapalkeun ya Ambu. Eta pangnyauran ke si Abah, di mana si Abah teh cari geura? Oneng teterang Ambu. Eta dihanap di payun meureunan. Kena naon tak kiaki teh? Nongkrong pagaweana teh. Jadi ku Neng teriakin gitu ke si Abahnya dari atas. Iya. Sok engal geura. Oh, kayak tu sakedap. Diantosan ku Ambu. Abah. Di sauran ku Ambu. Nanti gitu. Abah lagi gegero. Kalebet. Kayak ngamuk berasi Ambu, nak. Sabar. Ambu atas Ambu. Terus disaurkan. Abah kemana sih? Kalau Ambu pusing. Abah. Cempek. Badai ke mana? Cempek. Tompi beja kasih Ambu. Abah pakai parfumnya. Abah reka imah istri. Cepet. Rejakeun ka si Ambu. Si Abah cuma gara-gara gak digorengin asin cucut aja ngambek. Ambu. Gara-gara Ambu. Abah jadi cicing di dia di pos ronda. Padahal tete ayang Bali coba Abah teh panjang ka Ambu. Abah salah ditinggalkeun Ambu. Salah Ambu ketang. Kan Abah mah sudah ngomong kalau makan malam sekarang teh Abah pengen dengan goreng asin cucut. Padahal kan udah digorengin ikan gurame yang lebih enak, lebih mahal. Kunaon ku Ambu buat diganti jadi ku goreng gurame jaba di kacapan. Mo lamun henteu jeung hate mah moal geuna sanajan asin cucut tapi jeung hate hayang asin cucut dibandingkeun jeung goreng gurame mah tuh nyageunah kana goreng gurame. Gara-gara ikan asin cucut, Ambu disia-sia. Abah jadi cicing di dia. Abah sumpah, lamun peting ia tadi susulan ku Ambu, Abah mah balik. Tega si Abah mah begitu. Pakai WA lagi, kalau nggak dijemput nggak mau pulang. Sana jangan cicing di dia ge. Pokoknya sama Abah mah sumpah. Salilana Abah mual di dia. Ih, malah Ambu cekot-cekot ini. Aduh. Muter-muter ini, muter-muter. Aduh. Banyak bintang-bintang.
Si Abah begitu ya, tega bener. Abah balik. Kalau caranya gini mah, kalau Ninda jadi si kasasin tutut, pusing, aduh. Abah mau balik. Sabodo teh. Lebih baik aku pergi dari sini. Si Abah mah, kemana reka mana reka mana, sabodo teh. Daripada diomelin apa-apa dimarahin, keluar sedikit dimarahin. Pergi. Apa aku harus loncat dari sini? Sabodo teh. Lebih baik aku pergi daripada dimarahin terus. Arek indit ke mana, ke Jerman, ke Australia. Bodoh teh, aku mau arek masak. Keluar sedikit, omelin. Mau ini salah, mau itu salah. Yeah. Lamun Abah ayeuna balik tah. Tah. Apa? Apa, Bu? Abah, mereka mana? Mau pergi aja. Ah, si Abah mah milarian istrinya, Bah. Oh, siapa bilang cari perempuan? Perempuan itu banyak. Kecil perempuan itu. Ya, daripada diem di rumah terus, lebih baik saya pergi aja. Lumayan gitu loh, cuci mata, sumpek, sumpek. Hei, dede, ah, asik, asik. Aduh, si Neng teh, jangan gitu atuh kalau manggil ke si Abah teh, kudu sopan. Aa jadi malu kalau gini caranya, Neng begitu mah, ah. Gini nih caranya, Aa contohin ya. Abah. Abah. Gitu. Itu mah tuh sama juga ngeledek. Kamu mah aneh. Harusnya kalau ke si Abah mah bilang gini, Abah, bade ka mana? Abah, nuju naon? Abah, palai tuang naon? Terus manggil juga harus gini, Abah. Gitu atuh, lembut atuh di mana-mana juga ke orang tua mah. Kasian tahu. Sapoe ieu tibalik tingali we. Ambu mah tos sabarna kurang kumaha. Tos masak, tos ieu, tos ngepel, tos beberes. Hayang tibalik deui. Aku harus naik ke atas ini. Aku harus terjun dari bawah ini. Abah teh mau gak pulang lagi? Mau talak tiga? Liatin aja, Abah. Naik saja. Naik. Apa aku harus terjun? Sabodo teh. Talak tiga? Ku ambu mah ayeuna keneh. Si Abah kemana tuh ya? Abah! 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 Abah!
dia pergi gak bilang-bilang. Gimana kita nyari? Abah, di manakah kau berada, Abah? Abah, ini mana hujan lagi? Ya Allah. Abah, 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 mana si Abah? Betul, ya Allah, malah hujan-hujan. Dia pergi gak bilang-bilang. Gimana kita nyarinya? Makanya atuh Ari Ambu, kalau marahin si Abah teh jangan ngawak-wak begitu. Permasalahannya bukan sekali dua kali kayak gitu si Abah teh. Pirage si Abah memancing, lupa gak pakai celana. Yang merendah sudah tua atuh si Abah teh. Kalau mancing nggak pakai celana mah atuh nggak apa-apa, nggak usah dimarahin. Kan kalau udah sakit masuk angin yang riwekan Ambu atuh. Geus aki-aki teh tujuh mulut, bukannya gerak insap malah mancing. Di wak-wau sampai 3 jam. Atuh jadi punung. Kayaknya mah harus dicari ini mah. Si Abah gara-gara gitu aja dia langsung pergi. Udah juga sih. Makanya jangan dicerewetin. Biarin aja, siapa tahu memang itu temennya. Tapi pun, ini mah cerita ya. Kemudian lagi hujan kayak gini, saya lihat si abang juga lagi ngiuhan bun di bawah pohon kersen berdua sama cewek si bun. Si abah lupa nggak pakai celana aja. Mabam-blamnya menikahi apa atuh? Udah mual terbang burungnya si Abah mah atuh. Kan masih di sarung. Oh, jadi gitu ceritanya. Kenapa si Abang pergi? Padahal kan kita mah ngomongin biar ada perbaikan. Bukannya harus pergi. Tapi gak tahu lagi siapa itu ceweknya. Coba deh, Bunda lihat tuh, ada kontrakan sebelah rumah yang kosong itu. Di situ kan ada pohon kersen. Ya, ada lagi gak sih si abang di situ? Abang-abang aja. Ambu mah bukan nyari si abang. Nyari si abang. Ikut-ikutan abun, takut juga ya. Padahal nggak usah kayak gitu. Udah kita teh sayang sama si abah teh. Kalau udah kayak gini gimana coba ya Allah. Abah, kemana kita harus nyari abah? Udah atuh bun, jangan marah-marah mulu. Abah mah gak akan kemana-mana, enggak. Bukannya marah-marah ibun, tapi khawatir si abah bisa kenapa-napa. Paling juga ke warung. Itu warungnya mantannya abah dulu waktu SMA. Teman SMA-nya?
nanti sama Neng dicari ya. Ke warung, Neng juga mau benerin motor. Katanya Abah bisa benerin motor. Tahu gitu mah, Neng ke bengkel tadi. Iya, kalau mau ke bengkel benerin motor hati-hati. Ya udah tuh ya, Neng kesana nyusulin Abah. Ya udah cari aja, Neng cari ya. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Ya udah kalau hanya sekedar main, biar senang sekalian tuh. Nggak mau udah di sini aja, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 不给我们打电话，是说明你们心里头。 Kira oge rek beli rokok. Ka warung Neng Olah. Ini sih ben ima. Cuan cak oge. Kan baju cembungu ya, cembungu ya kan polanya, cembungu. Ha? Er cien. Ya, ya cembungu. Ha? Pika sebelen, aing marek pundung. Sa, mau ngomong pika sebelen. Salilana Abah, mual di dieu. Rek balik, ka Abah teh. Ingat ka ambu atuh. So sweet banget sih. Tak peduli pasirnya melukai, aku pasrah. Rangkunya lagi galau. Baru juga berapa menit Abahnya gak kelihatan. Nanti juga Abah pulang. Abah juga gak kuat lama-lama jauh dari Bunda. Jadi inget kasih ambu bilang ingatkan si Ambu. Wuhui, palingan juga si Abah mah lagi main catur sama teman-temannya. Lu di warung kopi perempatan situ deket pangkalan ojek. Nah kumaha ya teh. Wah ngambek gitu kira-kira si Ambu. Lamun mulan. Gak usah risau gitu deh. Si Abah jangan-jangan gak bawa HP ya, emangnya ya? Assalamualaikum. Ambo, Abah pulang. Sob, terus singkua. Nah, nepi ka pecah. Bagus Neng, bagus. Berarti sudah kuat. Ilmu ti Abah sudah bisa diterima sama Neng. Mantap. Si Abah. Ambu cari-cari dari kemarin. Tahu-tahu lagi melatih tenaga dalam. Abah juga enggak kuat lama-lama jauh dari Bunda. Contoh banget nih Bunda dan Abah. So sweet, so sweet, sweet, sweet.